Guys, assalamualaikum teman-teman, assalamualaikum om, tante, semua kakak, adik-adik, semua yang ada di seluruh Indonesia, yang luar negeri juga boleh ya nonton. Video kali ini aku akan buat tutorial tentang make up untuk ke kampus, untuk sehari-hari juga bisa. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung ya ke tutorialnya. Tonton sampai habis, jangan skip, oke? Oke, yang pertama aku pakai Pixi. Aku ambil di protective mist. Ini aku sukai dulu. Sebelum kalian make up, usahain udah cuci muka dulu. Aku lagi ada jerawat nih guys. Ini bisa make up untuk sehari-hari, juga make up ke kampus ya guys ya. Habis itu udah kering, aku langsung pakai Pixi Radiant Finish. Kelihatan gak sih guys? Sedikit aja. Kebetulan ini sudah mau habis guys. Fungsinya untuk menyamarkan noda hitam, noda bekas jerawat tuh. Aku lagi punya noda-noda hitam juga bekas jerawat. Kemudian mencerahkan kulit katanya. Terus warna kulit menjadi lebih merinci, menjaga kulit dan setelah itu aku pakai foundation ini Viva yang natural. Ini by the way, ini tuh selain harganya murah, ini juga ringan banget guys. Aku kemarin udah coba seharian pakai, ini tuh ringan banget, cocok untuk dipakai sehari-hari. Dia nggak ngekrek gitu. Ini tuh foundationnya ringan banget, jadi enak gitu untuk dibawa ke enak gitu untuk dipakai kampus, nggak terlalu menor, nggak terlalu berat juga untuk kalian untuk pergi ke kampus. Kemudian sisa-sisa ini aku pakai lagi di bawah mata. Ini pengganti concealer, soalnya mata panda aku lagi itu banget nih, tembang besar.
dia itu nggak terlalu ngikut-ngikut model hitam sih guys sebenarnya, cuman aku tuh suka aja sama foundation ini soalnya dia tuh ringan gitu, nggak yang terlalu berat-berat. Terus kemudian aku langsung pakai blush on dalam. Aku pakai blush on dalam Wardah ini, Wardah Exclusive Matte Lipstick yang nomor 04. Aku tuh suka sebenarnya pakai blush on dalam supaya nanti kalau misalnya bedaknya hilang, jadi dia itu masih ada merona-merona gitu di pipi. Dikit aja, nggak jangan terlalu gitu. Dan aku kasih tahu ke kalian, kalau kalian pakai blush on dalam ini jangan sungkan-sungkan guys, jangan takut-takut. Jadi nanti kan kita set lagi pakai bedak. Jadi ini nggak apa-apa, biarin aja seperti ini. Menor yang kata orang kece di Markocan. Nggak apa-apa. Ntar kan kita set lagi pakai bedak. Jadi dia nggak terlalu menor nanti. Aku lingkarin di hidung, lintangin di hidung. Jadi aku sedikit biar merona-merona gitu guys. Begitu begindang guys. Oke, kalau sudah gini aku langsung pakai, karena aku lagi ada jerawat, jadi aku langsung pakai bedak tabur dari Pixi yang loose powder. Karena usahin ya, kalau misalnya kalian itu jerawat, lagi jerawatan, gak usah pakai bedak padat, kalian pakai bedak tabur aja. Oke, kemudian aku set aku itu aja dulu, maksudnya total. Usahain juga kalian jangan digesek-gesek gitu ya guys, soalnya kalau misalnya kalian gesek, ntar foundationnya bisa kegeser, terutama di bawah ini guys, di bawah mata. Ya mata pada aku aja masih kelihatan. Aku biarin seperti ini dulu biar dianya, biar loose powdernya meresap ke muka, nanti kita ratain. Kemudian aku pakai ini guys, pensil alis dari Jasmis. Oke, langsung aku pakai. Kebetulan aku nggak suka pakai ini, jadi aku langsung pakai ini. Seperti itu, jangan terlalu tebal guys, soalnya kan untuk ngampus. Jadi by the way, kedengaran nggak, ini lagi hujan guys di sini, suaranya itu loh kuat banget. Kemudian aku bersihin muka, aku set semuanya, bekas-bekas bedak ini aku bersihin semua.
kalian mau pakai eyeshadow juga yang biasa-biasa aja guys. Aku pakai Wardah yang seri 1 eyeshadow. Jadi aku pakainya itu sedikit aja. Pakai tangan aja guys. Sedikit aja biar natural banget, soalnya ini kan untuk kampus. Walaupun di kampus nggak boleh menor-menor, tapi kita harus tetap dandan say biar cantik, biar tetap kelihatan cantik tuh. Oke, kemudian aku langsung pakai maskara Volume Express. Seperti biasa, ini maskara favorit aku, Kindang. Oke, langsung kita pakai. Setelah itu aku langsung pakai lipstick. Lipsticknya itu gak yang menor-menor. Aku pakai Wardah lagi yang 03 Exclusive Matte Lip Cream. Aku tuh ini lihat guys, ini sudah mau habis. Kelihatan guys, cintanya dia dibeliin suami lagi. Terakhir aku semprot lagi pakai Pixi ini. Oke. Okay, guys, ini dia videonya. Videonya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya sebanyak-banyaknya, agar aku semangat lagi membuat video lain. Jangan lupa kalian komen di bawah video apa lagi yang aku harus buat, makeup tutorial apa lagi yang harus aku buat. Segini saja video tutorial untuk ke kampus, juga bisa untuk sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.